Hello, so hari ni saya ada vacuum cleaner baru daripada jenama Bossman Garden. So saya memang cari benda ni dan benda ni agak murah, jadi saya pun macam interested. Ada 30,000 sol item, so saya rasa apa kata kita cuba. Vacuum cleaner ni adalah lebih kecil yang saya expect daripada tengok kat video dengan gambar, which is a good thing. Jadi dia pun ringan dan juga datang dengan attachment-attachment yang agak baik kualitinya, termasuklah wall mount attachment yang nanti saya tunjuk sebab saya dah pasang benda tu. Okey, attachment ini adalah motorized attachment di mana dia akan menggunakan battery power vacuum cleaner tu untuk memusingkan benda bulu merah biru ni untuk provide agitation. So ini adalah dia punya connection power source dia yang akan lalu dekat batang merah ni sampai ke vacuum unit tu. So ini cara kalau korang nak buka dia, sebab yalah, bila dah lama tu benda ni akan dipenuhi dengan rambut-rambut, so korang boleh buka saja dan remove rambut tu. Ini laluan elektrik untuk menghidupkan attachment motorized tu, dan shaft ni diperbuat daripada aluminium, so dia agak good build quality lah, agak sturdy. So ini nozzle brush ni memang banyak kegunaan dia, yang agak versatile dan mungkin yang saya akan guna benda yang paling banyak. So, memandangkan vacuum ni vacuum cordless, jadi kita dapat gain dari segi kemudahan tanpa perlu cucuk wire. Tapi saya recommend untuk bila korang pasang docking station tu, pasang dekat dengan power point supaya bila nak charge tu senang. So ini main unit vacuum tu, saya rasa overall build quality not bad. Dia tak terlalu berat dan tak terlalu bising. Dekat atas bateri dia ni ada power indicator. So bila kita on vacuum tu, kita akan nampak berapa bar kita punya bateri status. Dan switch dekat belakang bateri ni untuk toggle between high power dengan low power. Tapi bila setiap kali korang turn off vacuum ni guna trigger button tu, dia akan always reset back to low power mode. So bateri dia ni saya nampak ada juga jual online, so maybe lagi 2 tahun 3 tahun bila dia dah kong, korang boleh belilah. Harga dia tak silap saya nampak RM99. Sekarang jom kita remove piece by piece. Bahagian atas ni bahagian motor dia, so kita boleh remove. Jangan expect bahagian ni kita boleh basuh sebab dia dipenuhi dengan benda-benda yang tak patut kena air lah. So kalau korang nak basuh bahagian yang lain tu, korang just remove bahagian atas ni, dan yang lain tu should be okay untuk kena air. So itu adalah dia punya span ataupun filter yang last before angin tu keluar ke ruang bilik anda. So hopefully filter ni lah your last defense daripada mengelakkan habuk vacuum tu terbang balik masuk bilik. So ini adalah main filter dia. Saya tak pasti main filter ni diperbuat daripada apa, sebab dia ada macam tutup dengan mesh material. Saya pun tak pernah buka, jadi saya tak pasti boleh kena air ke tak. Tapi saya biasanya tak adalah nak basuh pakai air semua benda. So biasanya saya akan basuh guna air kalau nak cuci dia punya tabung tangki habuk tu. Dan kita dust sikit je lah, tak perlu semua benda nak kena basuh pakai air, sebab saya tak rasa perlu. So kita tinggal tabung ni sahaja. So saya rasa nampak benda ni tak adalah masalah pun kalau kita nak rendam dalam air. Dekat sini ada pin, contact points, dan juga dekat atas ni. So bila kita pasang bahagian atas dengan tabung ni, dia sepatutnya align dan bersentuhan. Dan kalau korang tengok dekat sini, dia actually dia tak ada spring loaded or anything like that. So menyebabkan korang nak kena make sure dia tak dipaksa bila korang pusing untuk pasang benda ni, sebab saya boleh nampak benda ni mungkin akan jadi issue in the future kalau korang tak berhati-hati. And bila pin tu patah, dia tak dapat ada electrical connection, dan menyebabkan korang punya motorized attachment kat bawah tu tak akan boleh dapat power. So be careful on that.
Oh, lupa. Ada satu lagi benda merah ni nak kena pasang balik. Dia punya movement kepala dia ni not bad. Sebab dia boleh agak, range dia agak besar. So far saya tak ada isu lah. Untuk go around bawah rak ke, bawah almari ke. So far so good. Okay, saya akan buat test. Tapi saya bukanlah vacuum reviewer sangat. Jadi saya tak ada scientific way of testing. Tapi hopefully still lah benda ni dapat membantu korang tengok apa yang dia boleh buat. Ini adalah salah satu cara yang paling common yang saya akan guna vacuum cleaner ni. Jadi saya curious tengok macam mana performance dia. Okay, untuk test ni result dia bagi saya okey je. Tak ada isu langsung. So saya expect benda ni untuk boleh buat benda yang macam ni. Okay, sekarang jom kita vacuum bawah rak buku ni. So saya sediakan lampu suluh yang korang nampak line, dua line color putih tu. First round saya guna speed 1, speed rendah. Saya nampak habuk tu masih ada, jadi saya akan teruskan dengan guna speed nombor 2. Dan saya dapati actually dia taklah completely remove habuk tu. Nampak tak habuk tu ada lagi. Jadi saya terpaksa continue guna nozzle brush ni untuk completely ataupun almost completely remove habuk tu. Saya rasa saya tahu kenapa dia tak dapat pick up semua habuk dekat hard floor tu. Sebab motorized brush dia ni tak begitu keluar dan tak betul-betul berus lantai tu dan pick up segala habuk tu. Ada pros and cons. So bila berus tu panjang, dia akan efektif dekat hard floor. Tapi bila berus tu panjang juga, dia menyebabkan nak vacuum carpet semakin susah sebab friction dia ada kesat. So saya punya assumption mungkin dia orang buat nozzle macam ni sebab nak bagi best of both world. Tak terlalu kesat dekat carpet, at the same time bolehlah vacuum hard floor tu. So antara favourite way guna mesin ni adalah dengan gunakan nozzle pendek ni lah. So saya rasa still berbaloi beli mesin ni, harga tak mahal. Kalau saya main guna dengan gunakan nozzle pendek terus ni, bagi saya dah cukup berbaloi dah. So ini hasil dia selepas vacuum seluruh bilik tidur saya ni. Tak besar, mungkin 12 kaki kali 12 kaki macam tu. Saya mix antara high power dengan low power, so dapat dalam habis dalam 2 bar out of 4 bar. Ini first time saya guna motorized kepala ni. So saya dapati rambut dia, rambut-rambut kat lantai tu memang akan membelit. So saya kena, nampak kaya saya kena cuci benda ni jugalah, extra kerja. And puang habuk dia okey, tak susah. Tapi kalau korang nak betul-betul nak bersih, korang mesti lah nak kena masuk tangan korang dalam tu. Kena keluarkan rambut yang dekat si benda merah ni, tambah dengan buang rambut dekat benda berus motorized attachment tu. Okay, tapi yang bestnya, make sure korang letak docking dia dekat dengan wall power. Then lepas buat kerja, terus gantung dekat dock dia ni and terus charge. So ini adalah cara yang terbaik untuk guna wireless vacuum. Jadi kesimpulannya adalah, so sebelum ni saya pakai vacuum yang pakai plug tu, kecil je mesin, vacuum mesin tu jenama Philips tak silap, 1300 watt je. And definitely mesin yang macam tu lagilah powerful. Dan untuk kegunaan deep vacuum carpet, saya still akan guna traditional vacuum mesin tu. Adakah benda ni boleh replace mesin tu? Untuk saya tak. Tapi mungkin kalau korang beli cordless yang lebih suction yang lebih kuat, sama ada daripada brand yang sama ataupun brand macam Dyson tu, mungkin dia boleh replace korang punya traditional vacuum yang guna electric wall power electric tu. So bagi saya ada tempat dia untuk vacuum ni, iaitu untuk buat quick vacuum untuk dust, buang habuk-habuk kat atas meja, kat atas rak. So
termasuk dah dia dalam kereta. So dia still bagus. So dengan harga yang macam ni, saya rasa tak ada masalah langsung. Saya sangat highly recommend untuk korang beli. At the same time, jangan buang lagi lah korang punya vacuum yang besar gabak tu. Okay, itu saja. Sekian, terima kasih. Jap, korang nampak tak butang subscribe? Jadi korang tolong subscribe sekarang. Thank you.